Oke guys, karena udah lama kita gak main Spider-Man dari Rooster Game, dan sekarang kita bakal coba settings ultra lah. Hai, kita pilih yang ultra aja guys ya. Aku kuat loh yang ultra loh. Motion blur, enable, disable. Motion kita kasih full lah guys ya. Nah ini sensory anakin dikit lah. Selesin kita kasih yang gini aja guys ya, buat resolusinya low poly mode. Resolusinya oke. Udah kalau 0% kayak bugur gitu, tapi kalau kita 100% tuh 0% kayak bugur gitu. 100% ayo guys ya, antar ku 100%. Nah udah 100% udah kayak keren, langsung aja. Oke, ini agak lama guys ya nunggunya. Oke, jadi aku tunggu dulu ya, bye bye. Oke, dan kita udah masuk ke dalam ruangan di sini. Dia menggunakan kostum. Dari Spider-Man ya guys ya. Maksudnya dari Spider-Man PS4 gitu. Udah ada mobil ke sekarang. Terus, oh kan ini kan. Udah, aku masih ingat tombolnya ya guys ya. Waduh. Dan di sini order. Berapa persen sih baterai aku? 50%. Coba aku cek lagi. Oke, kita back aja. Back. Ih, kenapa itu buat ke sana? Oh, tekan map, kita bisa pilih kostum loh. Oke, ada classic suit, Noir Suit, selanjutnya Scarlet Spider, Star Suit yang ada di Homecoming, Spider Punk, Spirit Spider, Homemade Suit yang ada di Homecoming juga, Anti Ox Suit di PS4, Tart Suit, Spider UK, Scarlet Spider, Iron Spider Armor. Ini tangannya gak bisa keluar ya guys ya, udah aku cobain tadi. Terus itu the terus Iron Eggman Armor. Terus ada Into the Spider-Verse yang di series Into the Spider-Verse ya. Ada Web Suit yang Sam Raimi. Ada Bombastic Man dari waktu gabung sama Fantastic Four, Future Foundation, Stealth Suit yang ada di Far From Home, dan The Amazing Suit yang ada di The Amazing Spider-Man. Nah, kita pakai yang ini di awal-awal tim yang lalu ya guys ya, yang masih biasa. Aku bakal coba pakai yang Homemade Suit aja guys, suit buatan sendiri ya. Wih, kayak nggak cocok gitu dengan gaming, tapi kayak cocok nggak cocok gitu. Ini ada mobil nih, masih ingat ya waktu kontrolernya ya guys ya. Shit. Pro Player Spider-Man Mini Boss. Ini enak sih guys. Mau aja coba nih guys ya. Untuk link downloadnya ada di, bukan guys, gak ada link download, nanti ada video khusus guys. Wadah, gila keren banget guys. Homemade suitnya kayak cocok gak cocok gitu guys. Homemade suitnya buat bikin ini. Dan lanjut kita mau pakai Star Suit. Cocok juga ya guys ya dikatain. Tadi nyobain pakai Wewet Suit. Gila. Tapi sering yang ada Formo Suit ya guys ya, sama yang baru ini yang di Formo, yaitu Integrated Suit. Apa sih tau lah suit yang The Block Oak itu kasih sebagian nanoteknya ke suitnya yang Far From Home.
terus disebut integrated suit guys. Itu suit favorit gue guys, integrated suit soalnya kak gimana keren-keren gimana gitu begitu kak, sama suit itu guys. Suit favoritku adalah star suit, homemade, dan kalau di game ini star suit, homemade, dengan advance dan webat. Tapi kalau nyatanya aku paling suka sih yang ini ya guys ya, yang star suit dengan integrated suit. Webat suit gua suka dikit sih. Tapi kalau untuk di yang Andrew Garfield aku paling suka The Amazing Spider-Man 2 suit untuk di Andrew ya guys ya. Di Andrew, oke. Lanjut guys, kita lari aja, widih. Keren banget guys, aku mau coba suit yang ini Spider-Verse. Kok jelek banget ya guys ya? Ini Spider-Verse, gantilah yang ada guys, webbed suit. Aku paling suka webbed suit juga nih guys. Di kalau di gamenya yang ini kayak soalnya webbed suit itu kayak terkesan keren gitu. Keren banget gitu. Tuh webbed suit tuh kayak keren banget untuk di game ya. Kalau di nyata sih aku sukanya ya kita aja aku udah bilang ini udah kan kita pakai guys. Ayo ayo Spider-Man waktunya beraksi. Pro player Spider-Man dari user games. Ini aku install enggak modnya guys, aku enggak install mod. Yang kita by the way akan pakai yang stealth shot ini. Keren gitu, enggak keren sih, jelek soalnya hitam gitu. Ini ada di Far From Home ya guys ya. Untuk cerita Far From Home nanti kalian lihat aja, ada tuh sebagian ceritanya. Kalau No Home udah semua guys, udah semua. Kalau kalian mau nonton videonya bisa klik di sini ya guys ya, di yang gambar XP itu nanti ada tuh. Anti oxid, oke mantep, mantep. Kita coba pakai advance suit aja yang tadi kita pakai. Ini grafiknya keren-keren banget guys, cocok kak ultra gitu guys, ultra grafiknya, ultra woi, ultra udah ditambah bisa pakai kostum lain lagi. Udah sih guys, game Spider-Man lain kecuali Spider-Man The City That Never Sleep, nyerah aja. Game Spider-Man lain kecuali game Spider-Man The City That Never Sleep, nyerah aja guys, nyerah. The Amazing Spider-Man pun nyerah. User game dengan Spider-Man The City That Never Sleep, udah guys. Itu game Spider-Man favoritku, makasih ya user game ya. Ada buatin yang versi bisa ganti kostum. User game nanti buat lagi update ya, yang integrated suit ya, user game ya. See you. Oke guys, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk video Spider-Man-nya. Jadi dadah guys, pau. Aku screenshot dulu pak. Nah mungkin jatuh gitu. Dadah.